Baik Tribuners, Anda kembali lagi di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Masih di kawasan Soeraya, Tribuners, jika Anda ingin menikmati kuliner unik di Kota Solo, ini Mufti punya rekomendasi buat kamu nih, yakni ada Soto Cangkir. Tak hanya unik, Soto Cangkir porsinya ini mantap, Tribuners, karena ukuran cangkir yang lumayan besar. Banyak juga, Tribuners, pilihan lauk yang cocok untuk teman makan soto. Selain unik, tempatnya juga nyaman dengan pemandangan yang menyegarkan mata. Seperti apa informasinya? Kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Tias. Halo, Tias. Ya, halo. Baik, Tias. Mungkin bisa diinformasikan kepada Tribunas, lokasi dari Soto Cangkir ini di mana, Tias? Ya, jadi lokasinya Soto Cangkir Tepi Sawah ini tuh ada di Jalan Adi Sumarmo nomor 582 Solo. Sekira dari exit tol Kloderan itu cuma 50 meter. Oke, Tias. Mungkin bisa juga diinformasikan suasana di warung Soto Cangkir ini seperti apa? Ya, jadi suasananya tadi waktu aku ke sana, suasananya cukup ramai, tapi sekitarnya tuh tenang karena dia ada di area yang dekat sawah gitu. Jadi nggak terlalu bising, terus tempatnya juga nyaman, adem. Tempatnya tuh luas, jadi antar pengunjung tuh ada jarak gitu. Baik, Tias. Dan dari informasi yang kami dapatkan, tadi diinformasikan pengunjung ini bisa dine-in. Lalu bagaimana protokol kesehatan di sana, Tias? Ya, jadi di sana pengunjung udah bisa dine-in. Kalau prokesnya seperti rumah makan pada umumnya ya, di sana disediakan tempat cuci tangan dan tempat duduknya tuh berjarak gitu. Oke, Tias. Dan mungkin Tribuners jika ingin menikmati makanan soto di sana, ini kira-kira bisa diberitahu kira-kira menunya ini seperti apa dan bukanya kapan, Tias? Ya, jadi di sana ada pilihan dua macam soto, ada soto ayam sama soto daging sapi. Nah, itu harganya mulai dari 10 ribuan untuk daging ayam dan daging sapi harganya sama. Bukanya dari jam setengah 7 sampai jam 8 malam setiap hari Selasa sampai Minggu. Jadi cuman Senin aja yang tutup. Oke, terima kasih Tias atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Tias. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!